Uston Nawawi evaluasi lini pertahanan Persebaya hadapi Persita. Uston Nawawi evaluasi lini pertahanan Persebaya hadapi Persita. Pelatih caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, tidak mau berlama-lama larut dalam euforia kemenangan 2-1 atas tuan rumah Bayangkara FC. Dilansir dari suryamalang.com, Uston Nawawi mulai fokus melakukan persiapan menatap laga terdekat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, 12 Agustus 2023, mendatang. Satu yang menjadi fokusnya selain recovery pemain, yaitu koordinasi lini pertahanan yang di laga terakhir harus kebobolan melalui set piece. Ya kemarin kebobolan dari set piece, ya nanti kami perbaiki lagi, ungkap Uston usai latihan tim, Kamis, 10 Agustus 2023, pagi. Ia menyadari tidak terlalu banyak waktu yang tersedia untuk bisa membenahi banyak hal karena jarak antar laga hanya 3 hari. Latihan hari ini recovery training yang man kemarin, karena waktu kami gak banyak, cuman hari ini, besok, Sabtu sudah main, ucapnya. Uston Nawawi ditunjuk manajemen Persebaya menangani tim di dua laga Liga 1 2023. Menggantikan Aji Santoso yang diistirahatkan akibat hasil minor Persebaya 5 laga puasa kemenangan. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satu nyali, Wani.